Para pemburu kuliner, yuk merapat dan cobain sendiri lezatnya kebab Turkiyem. Sensasi menyantap kuliner khas Timur Tengah berpadu dengan cita rasa Nusantara yang pastinya cocok di lidah masyarakat Indonesia. Berbeda dengan kebab pada umumnya, di kedai ini menyediakan kebab dengan baluran bumbu kari dengan rasa rempahnya yang melekat. Yang pasti dijamin menggoyang lidah pemirsa deh, mantap! Isiannya pun melimpah, jadi pastinya pemirsa akan puas memakannya. Soal harga, pemirsa tak perlu khawatir, sangat ramah di kantong. Mulai dari Rp11.000 saja, pemirsa dapat menikmati lezatnya kebab Turkiyem ini. Kebab Turkiyem sudah tersedia di berbagai daerah di Indonesia dan kali ini hadir di kota Cirebon yang merupakan outlet ke-193. Jam 10 sampai jam 10. Ada ayam sama sapi. Ayam pedas, ayam ori, ayam keju pedas sama ayam keju. Ada sapi sama sapi ori, sapi keju pedas dengan sapi keju. Dari Rp11.000, termahal Rp19.000. Bisa via Grab dan Gojek. WhatsApp bisa kak? Iya bisa WhatsApp, nanti tinggal diambil di sini. Kalau delivery belum bisa. Bagi pemirsa yang penasaran seperti apa lezatnya kebab Turkiyem ini, bisa merapat ke Jalan Stasiun nomor 6 Kesenden, Kecamatan Kejaksaan, Kota Cirebon, tepatnya di depan Monumen Stasiun Kejaksaan. Buka setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai 10 malam. Ainun Sucipto, RCTV, Cirebon.